Salam sejahtera dan selamat kembali ke video aku. Hari ini aku nak kongsikan dengan hampa satu aksesori yang menarik untuk pengguna vacuum Shimano. Seperti mana yang sedap maklum, kita yang ada vacuum Shimano ni tak boleh mop lantai, betul tak? Tak boleh mop lantai. Kita cuma boleh vacuum saja. Dengan adanya aksesori ni, vacuum hampa tu automatik boleh mop lantai. Aku tak tahu macam mana benda ni fungsi. Aku bertanyalah seller tu. Seller tu kata, kita cuma basahkan saja benda ni dan kita pasang dekat vacuum kita dan kita boleh mop macam biasa. Aku pun tak tahu. Jom kita buka sama-sama dan kita ujilah. So benda ni aku beli dekat Shimano punya kedai. Mari kita buka sama-sama. Okey. Ada pisau aku. Aku tak tahulah kan, kalau lepas ni kalau aku vacuum aku rosak ke, nayak ke apa, aku cari seller tu lah. Kan? Sebab aku tak faham tau macam mana mereka buat. Sedangkan vacuum kita ni memang tak boleh mop. Ni kotak dia aku dah beli. Tunggu saat no. Alright, tengok dalam tu ada receipt ke. Okay, dalam tak ada apa dah. Ni kita lempak tepi. Inilah packaging dia. Kalau hampa boleh tengok dekat sini, atas ni ada arahan cara-cara untuk kita gunakan mop pad ni. Jadi jangan risau, arahan dah disediakan. Okey. Mari kita buka, tengok dan kita pasang dekat vacuum sama-sama ya. So tak ada kamera atas ya, sorry ya. Aku tak pasang kamera atas, kita unboxing simple je lah. Wow. Okey, kotak tak ada apa dah. Tak tepi lu. Dia sebenarnya macam berui ke lah. Tak apa, kita buka dulu. Kita buka dulu. Buka dulu. Set lagi aku pasang dekat vacuum aku. Okay, aku dah buka. Eh, jatuh pula lah. Ni plastik. Lempak tepi. Wow, dia bagi dua ya. Ni aku boleh rasa adalah microfiber punya kain. Nampak tak kat sini? Lepas tu, kat belakang ni. Nampak? Bilas ya. Okey. Satu ni pun sama jugalah. Ha, dia bagi dua. Ini microfiber punya pad. Tak tak perlu. Dan ni dia punya beruih lah. Ha, microfiber ni kita akan pasang dekat benda ni dan lepas tu kita akan pasang dekat vacuum. Dia kata kat sini polyester tau. Polyester. Ni, nampak ni. Polyester ya. Bukan microfiber. Okey, lepas tu lagi satu. Hampa jangan pasang terbalik tau. Yang ada label ni adalah dekat belakang ya. Contoh dia macam inilah. Okey, nampak ni beruih dia kan? Ni dia punya label dia. Pastikan label ni duduk belakang ya. Okey, aku slide macam ni. Slide masuk saja. Lepas tu sebelah sini pun sama. Macam aku tunjuk tadi. Kita just slide masuk saja, pakaikan dia. Dah selesai. Ha, pastikan label ni, ni label dia kat belakang ya. Jangan pasang terbalik. Okey, jom kita pasang dekat vacuum dan kita mop lantai sekarang. Nak kemas rumah ni. Cara untuk gunakan simple, langkah pertama kita basahkan kain tu. Kemudian, kita perah sikit supaya kain tu tak lembab sangat. Dan yang terakhir sekali, kita dah terus boleh pasang dekat beruih. Macam ni lah rupa bentuk dia bila kita dah pasang. Nampak ni, kita sarungkan je macam pakai stocking. Kemudian kita pasang dekat vacuum lah. Ni vacuum Shimano yang aku dah guna beberapa tahun. Masih lagi okey, vacuum pun masih lagi terbaik. Okey, sekarang ni kita akan pasangkan mop pad ni dekat vacuum Shimano. Dan lepas tu kita vacuum, kita tengok hasil dia macam mana. Alright, selesai pasang. Proses mopping bermula. Mop sambil vacuum je.
Inilah keputusan dia. Aku baru mok kejap je. Nampak ni. Hui, rupa-rupanya rumah aku agak kotak juga. Tak sangka. Padahal aku mop tiap-tiap minggu pun. Ini keputusan dia. Nampak sangat tempat tinggal aku ni memang kotak. Biasalah dekat dengan kawasan kilang kan. Tak boleh kata apa. Okay, mop pad dah tengok. Lepas tu kita periksa vacuum punya filter. Kita tengok ayak masuk ataupun tak lah. Risau juga aku kalau ayak masuk. Nampaknya selamat lah. Ayak tak masuk dalam dia punya filter ni. Jadi motor vacuum kita pun okey, selamat. Boleh guna. Okey, kita sambung lagi. Memandangkan mop pad ni agak kecil, lepas hampa mop satu-satu kawasan tu, contohnya macam mop satu bilik, kemudian hampa kena bilas tau. Jangan tak bilas langsung. Kotak lah nanti. Pastikan hampa perah ya. Untuk rumah yang agak besar, aku rasa proses kita nak bilas ni 4 ke 5 kalilah. Bunyi macam agak leceh kan. Tapi bolehlah mewujudkan function tambahan untuk vacuum Shimano kita. Daripada tak boleh mop langsung, sekarang ni vacuum kita dah boleh mop. Bagi siapa-siapa yang nak letak pencuci lantai semua tu, tak ada masalah. Boleh letak, silakan. Nasihat aku kan, hampa sediakan satu timba ayak je lah. Senang nak bilas nanti. Cuma hampa kena hati-hati lah, jangan bagi vacuum kena ayak ya. Kalau vacuum kena ayak, jawapannya memang mampus lah. Alright, selesai aku mop dua bahagian. Lalu ni kita tengok mop pad dia macam mana. Tu dia. Memang hitam legam. Gila betul. Ni baru dua bahagian tau aku mop. Alright, lepas kita guna, mesti kita nak tahu kan, boleh tak kita basuh mop pad ni menggunakan mesin basuh? Aku nak try ni. Kalau rosak benda ni, kira aku tanggung risiko. Okey, sebab itulah hampa kena support aku. Jom kita basuh kedua-dua mop pad ni. Kotak kan? Untuk basuh mop pad ni, aku tak campur dengan kain baju. Cuma aku campur satu tuala aku dengan satu goodie bag aku yang dah kotak lah. Okey, kita buka mesin lah ni. Ayak aku ambil 33 liter. Okey. Ayak nak keluar, kita letak sabun. Sabun aku letak banyak sikit. Kita biar dia basuh. Lepas siap nanti, kita tengok macam mana keputusan dia. Alright, sekarang ni tengah proses membasuh. Mari kita tengok apa yang terjadi. Harap dia tak rosak lah. Okay, jumpa apa lepas siap. Satu jam kemudian. Alright, dah siap. Kita buka tengok. Asal bodoh nak mesin masuk. Kita ambil satu tengok. Wow, bersih. Boleh basuh guna mesin lah. Tapi jangan bercampur dengan baju lah. Wow, okey. Puas hati kak. Ini kali pertama tau. Kali kedua, kali ketiga tak tahu. Okey, tengok satu lagi. Mana dia? Ni dia. Wow, putih bersih ya. Boleh guna dengan mesin basuh sekali. Kesimpulan dia, lepas aku dah guna mop pad ni sebanyak 4 ke 5 kali, ada beberapa benda aku nak komen. Yang pertama sekali, ada setengah-setengah situasi tu kan, aku vacuum kering lagi bersih daripada aku guna mop ni. Apa tak percaya kan kalau aku cakap kan? Apa try, baru apa tahu. Macam ada setengah-setengah jenis debu tu, bila kena ayak dia jadi melekit kan. Hampa lalu pun vacuum hampa tu takkan sedut debu tu. Lebih baik vacuum kering dulu, lepas tu mop lagi bersih. Yang kedua, lepas hampa basuh mop pad ni, hampa elok sidai dekat outdoor lah. Kalau sidai dekat indoor, lambat kering. Lepas tu yang last kali, mungkin ni sebagai setengah orang agak leceh sikit lah. Kita kena rajin bilas mop pad ni. Okey, aku bagi situasi macam aku lah. Lepas aku guna mop pad ni untuk mop bilik aku, aku kena bilas untuk mop ruang tamu pula. Kalau tak bilas, apa jadi? Kalau tak bilas, jawabnya hampa akan mop semua bahagian rumah hampa tu dengan kotak-kotak yang melekat kat sini. Nampak ni, mop pad ni kecil je. Bila dia dah lekat habuk banyak-banyak macam ni, hampa mop satu rumah, rumah hampa tu bukan kata lagi bersih, confirm akan lagi kotak. Betul tak? Kalau rumah hampa tu besar,
Takkan hampa nak mop dalam keadaan kotak-kotak dah melekat kat sini? Sebab tu kena bilas. Tak bilas, memang kotak. Benda yang paling penting sekali masa hampa bilas tu, pastikan hampa cabut mop pad ni daripada dia punya brush. Kalau tak cabut, silap ibulan, hampa celup sekali dengan brush tu, brush tu masuk air dan lepas tu vacuum sedut air daripada brush tu, vacuum hampa tu akan rosak, waranti tak cover ya. Itu kena ingat tu. Ni kira macam dia menjadikan vacuum Shimano kita ni ada optional tambahan lah, membolehkan vacuum kita ni boleh mop. Bagi pendapat aku lah kan, mop pad ni kalau hampa dah ada mop yang lain, tak beli pun tak apa. Yang ni untuk orang yang belum ada mop pad tapi dah ada vacuum Shimano. Tak apa nak cakap dah. Kalau suka dengan video ni, mungkin aku jumpa hampa dalam video yang seterusnya.